maghrib kita langsung santap malam ini. Menunya apa ini? Soto. Soto ayam. Kalau di Dharma Kencana ada buahnya kayak ini. Ini buah melon. Air mineral flu. Lumayan mewah kalau dari atas pagar. Dan kalau untuk anak, harus dulu. Kita dulu anak-anak dapat snack jelly. Ini si Arsa lagi menikmati santap malam di atas KM Satya Kencana 3 dengan menunya soto. Gimana Sa? Arsa? Enak gak?
Jalan Panglima Utar Umai. Suasana di pagi hari ini kita nantikan beberapa saat lagi kita akan bersandar dan merapat di pelabuhan Panglima Utar Kumai. Dan kali ini kebetulan juga ada dari kapal PT Dharma Lautan yang bersandar di pelabuhan Kumai, yakni Kirana 1 Surabaya. Ini kapal dari KPLP dan sebelahnya kantor SAR Bandar Kumai. Ini situasi dan kondisi saat ini, tepatnya pukul 9:30 pagi hari ini. Kita nantikan sesaat lagi KM Satya Kencana Tika akan segera merapat di pelabuhan Panglima Utar. Sahabat, untuk vlog perjalanan menggunakan KM Satya Kencana 3, saya akhiri sampai di sini dan nantikan vlog perjalanan kami berikutnya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, like dan komennya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah yuk, dadah.